ya terima kasih buat Hotel Depok. Saya bisa nyari rezeki lagi. Emang hilangnya gimana sih? Hilangnya di Citayam, Pak. Citayam. Gimana? Lagi tidur sih, Pak. Tidur. Tiba-tiba ada bangunin tetangga. Dia bilang, "Putra udah kagak ada, kaget saya." Gitu, terus siapa namanya? Langsung kaget tuh, shock. Itu di rumah? Di rumah, di teras. Kejadiannya itu kapan? Kejadiannya udah lama sih. Bulan apa? Dua minggu yang lalu. Tapi nyangka gak motor bakal balik lagi? Apa sempat putus asa? Ah udah gak mungkin lah motor balik lagi. Nyangka gak? Alhamdulillah sih masih indah sih. Yakin. Berharap yakin, ya? Yakin, pasti bakal balik lagi. Ada yang disampaikan untuk suara saya kepada polisi? Ya, terima kasih untuk Metro Depok sih yang buat aku senangnya. Mengungkap. Terus abang selama ini pas motornya hilang, kerjanya gimana bang? Ya, kagak narik. Ah, ya. Selama 2 minggu itu ya. Berarti gak narik? Abangnya sampai tremor loh, berperan. Yang ini. Ya, di sini. Apa Mas, apa yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Polres Metro Depok telah menemukan motor saya kembali. Jika memang ada yang kehilangan, jangan ragu-ragu dilapor. Ya kalau memang rezeki, nanti pasti akan ketemu lagi. Seperti itu. Hilangnya di mana, Bang? Hilangnya di depan rumah, Pak. Daerah mana? Daerah Raga Jaya, Citayam. Oh, Raga Jaya. Jam berapa? Kalau jam kemungkinan jam 3. Itu kapan waktunya? Hilang tanggal 1 Juni. 1? 1 Juni. Juli? Juni. Juni, berarti sebulan ya? Iya. Yang depan kejahatan bagi Budi dan Bumbe. Adapun TKP-TKP ini adalah diambil di depan rumah, di pinggir jalan, motor yang dipanggil, nah, yang dipanggil di pinggir jalan, yang tidak menggunakan kunci ganda. Hanya dengan mengandalkan kunci stang hasil bawaan motor. Mungkin itu kan ada yang paling banyak di wilayah mana, Pak? Yang paling banyak adalah Cimanggis sama Bojongsari. Para pelaku ini jualnya ke daerah mana sih, Pak? Jualnya ada yang kemarin kita perjalanan itu ada yang di luar daerah. Dalam melancarkan aksinya ini, rata-rata para pelaku membutuhkan waktu berapa detik atau? Kalau untuk membuka ini cuman hitungan detik mereka sudah berhasil dengan alat yang ada ini. Jadi mereka ini random mutar, lihat motor di pinggir jalan, sudah langsung sikat. Berarti selama Mei dan Juni itu ada peningkatan kasus curanmor gitu? Betul, di bulan Mei itu ada peningkatan, makanya Bapak Kapolres membentuk tim sus khusus pengungkapan curanmor. Jadi sekarang semua dari Depok atau dari Jakarta? Dari Depok. Bang, ini kan kasus tren curanmor cenderung meningkat ya, kayaknya di Kota Depok ini. Per hari kepolisian ada nggak datanya? Dapat berapa laporan atau aduan per hari? Atau rata-ratanya per minggu? Ada. Rata-rata wilayah Kota Depok itu 10. Sehari? Masuk-masuk. Jadi kenapa bang? Tren ini meningkat kenapa? Apa penyebabnya atau pemicunya bang? Sebenarnya kalau dibilang meningkat, curanmor itu pertama kesempatan yang diberikan oleh korban juga sebenarnya kurang pengamanan dari korban. Di tempat sepi, motor, tinggal, kunci, hanya dimandangkan kunci stang. Jadi itu, sementara para pelaku ini mereka tumutan. Tidak ada, random aja, dimana ketemu, memungkinkan. Model pelaku kayak gini terorganisir ya sih bang? Ada sindikatnya dan mereka? Apa sindikat memang khusus nggak ada, tapi kecil-kecil aja. Karena sekarang kan mungkin yang membuat yang mau membeli motor-motor bodong itu banyak, tidak ada sindikat yang besar itu tidak ada. Oh berarti mereka berkelompok tapi setiap kelompok kelompok kecil aja. Biasa mereka jual seharga berapa sih? Sekitar 2 juta sampai 2,5. Itu untuk motor metik? Ya rata-rata yang lebih ininya adalah motor beat yang lebih favoritnya. Kelompok-kelompok kecil ini pendatang atau orang Depok banyak? Oh ada juga yang dari luar, dari daerah Gumpi, dari Depok, dari rata-rata sih dari luar. Dari mereka yang dihadirkan di sini satu kelompok atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Beda-beda. Daerah yang paling rawan curanmor
daerah mana Anda? Daerah wilayah Kecamatan Cimanggis, Bojong Sari, termasuk daerah tinggi. Atau mungkin ada tips nggak sih Pak untuk biar kita tidak kena curanmor seperti itu? Ya tipsnya memang itu tadi, pertama pengamanannya itu perlu kunci ganda dan parkir di tempat yang agak ramai. Jadi rata-rata itu curanmor itu karena nggak dikunci ganda? Ya rata-rata tidak dikunci ganda. Mereka biasanya operasinya siang atau malam? Malam, rata-ratanya malam. Ada satu juga yang siang, rata-rata.